Pesawat tempur JAS-39 Gripen. Keseriusan Saab Swedia menawarkan jet tempur terbaiknya untuk Indonesia ditunjukkan dengan penampakan foto JAS-39 Gripen yang berlogo TNI AU. Dalam foto tersebut, logo TNI AU terpampang di bodi pesawat bagian tengah. Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan dalam pembelian jet tempur ini. Di antaranya, Swedia janji kirim jet tempur JAS-39 Gripen dalam 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani. Biaya operasional dan perawatan yang murah serta ada transfer teknologi, di mana 6 unit di antara jumlah yang dibeli Indonesia akan dirakit di dalam negeri di Indonesia. Untuk keunggulannya, jet tempur ini adalah bisa lepas landas dan mendarat di jalan raya. Merupakan pesawat tempur non-siluman terbaik di dunia dan merupakan pesawat multiperan sebagai interseptor, serang darat dan pengamatan pengendalian tempur. Namun tampaknya Indonesia tidak tertarik dan lebih memilih jet tempur Rafale dari Prancis, Sukhoi Su-35 dari Rusia maupun jet tempur F-15 dari Amerika Serikat.